Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di TVTuber Channel bersama saya Hediji. Di video kali ini saya akan bagikan satu APK Gcamp yang termasuk legend dari modder BSG. Dimana untuk Gcamp ini sangat banyak diminati oleh para pencinta Gcamp dari dulu sampai sekarang karena terkenal dengan kestabilan dan untuk hasil saturasinya. Dan untuk APK Gcamp ini kalian bisa coba di banyak handphone Android yang terbaru saat ini yang pastinya sudah aktif untuk fitur kamera dua apinya. Dan nggak pakai lama, langsung saja kita mulai. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, share, dan icon loncengnya ya teman-teman. Agar setiap channel ini mengupload video-video terbaru, kalian akan mendapat notifikasi pertamanya. Di video ini, saya testernya menggunakan handphone lawas yaitu Redmi Note 5 Pro. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan Google kamera Android dari modder BSG. Ini versinya bernama Razer Phone 2 versi 5. Untuk di bagian bermenunya seperti biasa ada kamera utama, mode portrait, panorama, lens blur, video, dan yang lainnya mode foto malam, foto sphere, gerak lama, timelapse, Google Lens, dan setelan. Ini adalah Google kameranya menggunakan based on Google kamera versi 6 ya teman-teman. Selanjutnya untuk di bagian opsi di atasnya ada flash, auto white balance, format foto, HDR Plus dan timer, dimana untuk fitur opsi ini kalian bisa gunakan di kondisi-kondisi tertentu. Untuk di mode-modenya sendiri, setelah saya tester dari kamera utama, mode portrait, panorama, lens blur, video dengan resolusi 4K dan yang lainnya ada mode foto malam, foto sphere, gerak lambat, timelapse. Rata-rata semua modenya hampir bisa dijalankan dengan baik kecuali di bagian front kamera atau kamera depan ya teman-teman. Untuk di Xiaomi Note 5 Pro tidak bisa dijalankan, jadi saat kamera depannya digunakan atau dialihkan untuk Gcamnya langsung terjadi force close. Dan ini dia untuk hasilnya, saya alihkan, Gcam terjadi force close ya teman, bisa kalian lihat sendiri. Tapi dibalik kelemahan tadi, front kamera tidak bisa digunakan di Xiaomi Note 5 Pro yang saya tester ini, untuk hasilnya itu saya sangat puas sekali ya, karena saturasinya sangat bagus dan sangat recommended untuk digunakan di Xiaomi Note 5 Pro. Untuk di handphone lain teman-teman bisa tester sendiri karena beda device, beda spek, beda ROM, tentunya beda performa dan hasil Gcam yang kita bahas di video ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke proses instalasi Gcamnya dari awal. Pastikan teman-teman sudah mendownload untuk bahannya yang saya sudah sediakan untuk link downloadnya di deskripsi di bawah video ini. Untuk size-nya itu 140 MB lebih. Dan nanti juga saya akan bagikan settingan terbaik dari channel ini ya untuk Razer Phone P5 nya. Untuk menginstal bahan APK nya seperti biasa, klik bahan APK nya dilanjutkan mengklik install. Pastikan Android sistemnya Android 9 ke atas. Kalau sudah terinstall seperti ini, teman-teman bisa buka ya. Tapi apabila teman sudah pernah menginstal Gcam pada handphone kalian, alangkah baiknya teman-teman bisa lakukan clear data pada Gcam yang baru kalian install tadi untuk Razer Phone nya. Tap di icon lalu pilih info aplikasi, pilih penyimpanan dan lakukan clear data seperti ini. Ini bertujuan agar tidak terjadi konflik data pada Gcam yang sebelumnya kalian install ya teman-teman. Dan untuk Gcamnya bisa dijalankan dengan maksimal tentunya. Oke, kalau sudah dilakukan clear data, kalian bisa buka Gcamnya seperti biasa. Persetujui semua perizinan Google kameranya. Dan ini dia untuk tampilan awal dan pengaturan default dari Gcam Razer Phone versi 5. Dan pastinya Gcamnya kalian bisa gunakan seperti biasa. Oke, agar bisa lebih maksimal Gcamnya kalian gunakan, di sini saya akan bagikan settingan Gcamnya. Pertama-tama bisa kalian buka di bagian yang lain, pilih setelan Gcam. Setelah kalian masuk ke bagian setelan, yang pertama remove all data from the screen bisa kalian aktifkan. Selanjutnya untuk jenis VTAC atau radio, seperti biasa saya pilih 3x3. Kita cek di paling bawah kalau stabilisasi video sudah aktif, nggak usah diaktifkan lagi. Selanjutnya untuk di setelan lanjutan, di sini teman-teman bisa buka. Pertama kontrol HDR Plus bisa diaktifkan, kontrol RAW Plus JPEG bisa diaktifkan juga.
Selanjutnya untuk di bagian default auto white balance nya teman-teman bisa pilih Google, lalu apply quality HDR plus to night check, bisa diaktifkan juga ya teman. Selanjutnya untuk di bagian saturasi teman-teman bisa pilih high atau medium, saya sendiri suka pilih di mode high. Selanjutnya yang paling terakhir yaitu disable zoom di mode fast right, teman-teman bisa aktifkan juga dan selesai. Sekarang kalian bisa tester sendiri dan lihat untuk hasil dari Geekcam ini. Nah, berikut ini adalah hasil perbandingan lebih jelasnya untuk hasil fotonya dengan menggunakan stok kamera dan Razer Phone 2 P5 dan settingan yang saya bagikan tadi. Check it out. Oke teman-teman, tampaknya cukup sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video update tentang game lainnya. Akhir kata dari saya, good job, bye-bye, wassalam.